Jadi sangat ramai ya untuk Elton Mall sore hari ini tanggal 7. Kayak body shop, market city ya teman-teman, ya, supermarket. Ada sate, ada nasi kebuli. Oh, nanti bahkan ada kayak gitu teman-teman ya, kayak pasar apung gitu. Itu ya. Oh, yang di bawah itu dia langsung tembus ke pantai nih kayaknya ya. Bagus. Digadang-gadang menjadi mall terbesar se-Asia Tenggara. Dan oke teman-teman, pokoknya ikutin terus ya keseruan saya jalan-jalan di Icon Mall. Lanjut. Dan ini untuk area luarnya ya teman-teman. Ini nanti kita juga akan masuk ke dalam. Itu ya tulisannya Icon Mall. Di depan ini banyak juga ya karangan-karangan bunga. Ini pengerjaannya lumayan lama loh Icon Mall ini teman-teman. Jadi dia itu view-nya langsung pantai Sanur teman-teman. Semoga store-store yang apa stand-stand yang di dalam itu sudah buka semua ya. Itu ya Icon Mall. Ini agak gerimis ya. Tadi pagi tuh lumayan deras juga ya, pagi siang itu lumayan deras untuk cuaca di Bali teman-teman ya, hujannya lumayan deras dan sekarang gerimis. Jadi di depan Icon Mall itu juga banyak restoran ya, itu banyak, ada Happy Monkey tuh belinya lagi makan. Oke, sekarang kita masuknya dari sini ya. Ini kalau agak kena air, agak buram, sorry ya teman-teman, soalnya hujan. Ini ya, Icon Mall. Jadi sekarang hari pertama dia opening ya. Katanya sih mallnya ini lebih bagus ya daripada yang di Kuta itu teman-teman ya, Beach Walk. Nanti kita akan lihat ya di dalamnya. Ya. Tapi hujannya lumayan deras ya sekarang. Ini untuk area parkir mobil. Kalau motor tadi ada di basement ya teman-teman. Tadi saya diarahkan di basement. Ini ibu-ibu sama bapak-bapak juga lagi berfoto-foto. Dan oke teman-teman, karena hujannya semakin deras, kita langsung masuk ke dalam aja ya. Ini saya menuju masuk ya dari depan. Sebenarnya tadi diarahkan lewat itu ya, lewat belakang gitu ya sama bapak security-nya, tapi saya penasaran sih di depan kayak apa gitu loh. Soalnya kalau dari arah parkiran tadi kan nggak kelihatan depannya. Nih, kita masuk dari sini ya. Oke. Okay. Ini mungkin ramai banget teman-teman dalamnya ya, apalagi baru buka juga. Semoga setan-setan di dalamnya juga rame ya. Itu banyak yang keluar juga. Sudah pulang ya. Sebentar ya, kita nyebrang dulu. Itu masih ada mobil. Jadi mall ini tadi bukanya itu sekitar jam 10 pagi teman-teman. Oke, saya mau masuk. Thank you. Tadi bulenya menyapa ya. Masuknya dari mana ya? Kita lihat dulu. Dari mana-mana bisa ya. Kita dari sini aja ya. Ini di depan ini ada Sephora teman-teman ya. Yang paling depan ada Sephora.
Ada information. Oh, nanti bahkan ada kayak acara ya di sini, tapi belum mulai ya. Ini kursinya sudah disiapin-siapin. Oh, ada mobil bagus-bagus di sini, teman-teman. Mobil keren-keren. Kita lihat ya. Wow. Gak tahu saya namanya mobil apa. Yang pastinya mobilnya mahal ya harganya. Dia berarti sampai lantai 3 ya. Sampai lantai 3. Kita keliling dari mana dulu nih, teman-teman? Kayaknya kita mulai dari sini dulu ya. Ini ramai banget ya mallnya untuk sore hari ini. Dan semoga mall ini seterusnya juga ramai ya. Ini ada store Mango juga, ada Food Locker. Ini Mango ini belum buka ya, store Mango. Ada Pandora juga nih di sini, teman-teman. Ini kalau kita ke bawah ya, ini ada jajanan juga ya di bawah, teman-teman. Kita di mana dulu nih enaknya? Saya bingung. Ada Predo. Banyak brand-brand bagus ya di sini. Kayak hampir sama kayak di Beachwalk gitu loh. Oh, jadi kalau di bawah sini ini kayak kuliner gitu, teman-teman ya, kayak pasar apung gitu. Itu ya. Oh, yang di bawah itu dia langsung tembus ke pantai ini kayaknya ya. Kayak nanti kita ke bawah ya, teman-teman. Ini bagus ya konsepnya dia. Mirip-mirip kayak kapal-kapal pesiar gitu loh, teman-teman. Bagus. Kalau di Beachwalk itu kan kayak ruangan terbuka gitu. Ini tertutup sih ruangannya. Oke, kayaknya saya mau naik ke atas ya. Waduh, ini nggak bisa, teman-teman ya, eskalatornya. Jadi kita seperti naik tangga. Oke, hitung-hitung olahraga ya. Tuh di sebelah sana juga masih banyak yang tutup ya untuk setornya. Ini naik sama turunnya masih sama ya, satu jalan. Dan di atas ini banyak yang tutup ya, teman-teman. Masih banyak tutup. Tuh di sebelah sana ada optik. Ada spot foto juga di sini. Tuh ada restoran Jepang. Jadi masih banyak. Ini ada Tukis. Tukis itu juga ada di Jalan Legian loh, teman-teman. Dia gelato gitu. Jadi masakan Jepang ini juga cukup ramai ya untuk restorannya. Jadi depan itu adalah Pantai Sanku. Nanti kita akan ke sana juga ya. Ini ada jual baju. Jadi buat teman-teman
mau liburan ke Bali ataupun main ke Bali, jangan lupa ya mampir ke Icon Mall. Mall ini baru dibuka tanggal 7 Juni 2024. Ini kalau naik ke atas, kok itu bisa ke atas ya? Tapi ini nggak bisa nih teman-teman. Oh, bisa naik ke atas, tapi lewat sana teman-teman. Jadi masih banyak yang tutup ya untuk store-store-nya. Ya ada fans. Itu di bawah nanti akan ada pertunjukan juga ya, itu ada panggungnya juga. Itu ada toilet ya, ada musola juga teman-teman. Itu ada spot apa tuh? Spot stasiun. Setor sendal ya, sepatu teman-teman, ada Aldo juga. Itu ada setor HP di seberang sana. Tadi tuh saya perjalanannya cukup lama ya, soalnya macet banget di bypass teman-teman. Ini kalau mau ke toilet. Jadi teman-teman kalau main ke Icon Mall itu bisa sekalian juga ya main ke Pantai Sanur. Soalnya belakangnya itu Pantai Sanur teman-teman ya, lebih tepatnya Pantai Sindu ya. Ini ada diskon 30%. Di sini ada time zone juga ya katanya. Tapi saya belum ini ya sih. Belum ketemu sih di lantai berapa ya dia. Go Lego. The New Era juga. Oh, time zone-nya ada di lantai atas teman-teman ya. Nanti kita ke atas juga. Yang apa tadi? Mobil-mobil tadi ya. Tuh udah sol 2 teman-teman. Tuh bolehnya lagi videoin ya. The Body Shop. Flying Tiger ini teman-teman. Ini jual apa ya? Kita coba lihat ya. Di sini juga cukup ramai. Oh, ada barang kayak pecah-pecah belah juga teman-teman. Bagus. Harganya 50 ribuan ya gelasnya. Harganya macam-macam ya, ada tempat bumbu juga, cuma 15 ribu. Ada tumbler juga, tumblernya itu 200 ribu. Kita sudah keliling di sini tadi ya. Apa tadi namanya teman-teman? Saya lupa. Namanya Flying Tiger. Ini ya jualannya, jadi ini ya. Ada tumbler-tumbler. Hampir sama sih ya kayak Miniso gitu. Di sini ada yang jual roti juga.
kita tadi kan dari sana ya. Oke, sekarang saya mau naik ke atas ya. Ini ada roti, harganya juga standar teman-teman ya, 14 ribuan. Ada roti apa tadi kak ya? Kayak roti tawar gitu. Oke, saya mau naik ya ke lantai paling atas. Di lantai paling atas itu ada Temzan, itu ada bioskop juga. Ini ya Temzan-nya. Oke. Ini bioskopnya juga sudah buka ya teman-teman. Dan cukup ramai juga. Ini Temzan ya, Temzan-nya juga cukup lengkap juga permainannya. Kita coba masuk ya di dalam. Di Temzan ini tidak cuma anak kecil aja ya, orang dewasa, orang tua pun juga main teman-teman. Itu burunya lagi main apa tuh teman-teman? Itu bule cowoknya takut dia pegangan. Ini ada mesin capit juga, jadi lengkap ya untuk permainannya. Jadi cukup banyak ya teman-teman permainannya di Tab Zone ini. Tuh bolehnya main basket. Waktu ini mau ngerti kita jadi ya, ingat pilih motor ya. Di kita dulu kan punya gitu. Di itu dulu kita. Jangan ada yang mau mulai. Gampang, pilih ini apa? Pilih ini apa? Oh, tadi bolehnya nonton itu teman-teman ya. Kayak horor-horor gitu. Ingat untuk modenya kita mau kayaknya di exciting mode ya. Makanya dia takut ya tadi bulenya. Soalnya kayak nyata gitu dia. Yuk kita keluar ya. Kita melanjutkan perjalanan lagi. Ini ada kuda juga di sini teman-teman. Ini kalau kita mau tuker ini ya, tuker tiketnya bisa di sini. Ini bioskop tadi, sebelah bioskop ini apa ya? Kita lihat. Kayaknya restoran ya. Ini film-film yang lagi tayang teman-teman untuk bulan ini. Ini restorannya juga ramai di sini. Kita balik lagi ya, kita sekarang turun teman-teman. Jadi ramai banget ya untuk sore hari ini. Kita turun ke bawah lagi.
Ocean Beach Walk apa ini ya, Icon Mall ya? Coba tulis di kolom komentar ya. Dilarang bersandar di kaca, teman-teman. Itu jalan rayanya ya. Oh, masih hujan deras, teman-teman, di luar. Pertunjukannya belum mulai di sebelah sini. Ini masih opening soon ya, belum buka, bentar lagi. Oke, kita lanjut turun lagi ke bawah. Kita nyampe di lantai dasar lagi ya. Sebenarnya ini hitungannya lantai dasar apa enggak ya? Soalnya deket sama pintu masuk ya, teman-teman. Ini ada mobil juga di sini, BMW, ada Trumi juga, setor tas. Jadi nih ya, ramai sekali, teman-teman. Semoga seterusnya ramai terus ya di sini. Oke, kita sekarang balik lagi ya, teman-teman. Kita kayaknya lewat sini lagi ya. Saya mau ke itu loh, ke yang langsung tembus ke Pantai Sanur itu. Ini pegawai Krisna aja main kesini nih dia. Mau turun ke bawah ya, ke tempat kulinernya. Jadi di sini ya kita turun. Ini banyak yang nongkrong juga di sebelah sini. Jadi yang di lantai paling bawah ini adalah tempat kuliner ya. Oh, ini teman-teman ada pertunjukan di sini. Oke, kita nonton dulu ya. Oh, dia mau naik ya. Saya kira mau tampil di sini. Ternyata dia naik. Tadi teman-teman ya. Oke, sekarang saya mau keliling ya ke tempat kulinernya. Di sebelah sini ada Cap Bali, dia juga ada di Beach Walk ya. Dia setor baju.
ujung sini ya teman-teman. Kita keliling dari sini dulu, setelah itu kita akan menuju ke pantai. Oh, ada Krishna oleh-oleh Bali di sini juga teman-teman. Saya kirain tadi pegawai Krishna jalan-jalan dia di Icon Mall, ternyata pegawai sini dia. Ini jual jepit-jepitan di sini juga ada, ini ada Sosiola juga. Itu teman ya. Di sini ada apa? Kayak body shop ya. Ini ada perhiasan juga di sebelah sini. Ini ada tas, saya kira kuliner. Oh, berarti yang kuliner itu yang sebelah sana ya. Di sini ada kayak market city ya teman-teman ya, supermarket. Coba kita masuk ke dalam ya. Ada buah juga di sini. Ada es krim. Jadi cukup lengkap ya Icon Mall itu teman-teman. Ya, es krim, ada nugget juga. Jadi kalau nggak mau shopping-shopping baju bisa berbelanja ini juga ya, kebutuhan dapur di sini. Soalnya di sini juga cukup lengkap dan kasirnya pun banyak ya. Di sebelah sini ready to eat. Berarti ini langsung bisa dimakan ya teman-teman. Kayak makanan gitu, ada gelato juga. Minuman-minumannya, jadi kalau beli di sini bisa makannya di sebelah-sebelah sini ya. Ya gelato, jadi tawarin gelato sama kakaknya. Berbagai varian rasa, ini ada sushi juga dia teman-teman ya, langsung makan, ini malah habis di sebelah sini. Hey, sekarang saya lanjut keluar lagi. Menuju ke arah pantai ya. Ini Krishna oleh-oleh. Jadi kalau tinggal menginap di daerah sini tidak usah jauh-jauh ya. Kalau teman-teman menginap di Sanur, kalau mau ke Krishna oleh-oleh bisa langsung datang di Icon Mall. Tapi seternya memang tidak begitu ini ya, tidak begitu besar, tapi cukup lengkap jualannya teman-teman. Ini Cap Bali dia lagi diskon 20%. Ini ya untuk area kulinernya. Ini ada Starbucks. Ini kayak makanan Nusantara teman-teman ya. Ada cuanki, ada sate, ada nasi kebuli. Nanti kita muter ya. Nikmat sekali dia ayamnya tadi.
ada ketan susu, ada pai bintang, ini ada fork, ini apa ya? Jual minuman gitu ya sama roti. Ini ada batagor, dia ramai sekali batagornya. Jadi beli kuliner di sini, nanti langsung mainnya, langsung jalan ke Pantai Sanur teman-teman. Sorbetan, ada mangga dia. Kayak rujak mangga teman-teman ya, ratu mangga namanya. Jadi depan itu adalah Pantai Sanur. Kita ke pantainya sebentar ya, hujan gak ya teman-teman? Nanti kalau hujan kita ini ya, kita masuk lagi. Memang belum selesai 100% ya untuk icon mall itu. Oh, grimis teman-teman ya, tapi nggak apa-apa ya, kita keluar sebentar. Saya mau. Oke, dan jadi langsung ketemu trek jogging Pantai Sanur teman-teman ya. Jadi kalau mau masuk dari mall pun juga bisa, dari pantai pun juga bisa ya. Biasanya di sini tuh banyak yang bersepeda juga. Itu nanti bakal ada event juga nanti malam ya, nanti sore-sorean ya. Tapi belum dimulai. Itu ya. Banyak pecalang juga yang berjaga-jaga. Air lautnya juga lagi surut ya teman-teman. Oke, kita nggak main ke pantainya karena lagi gerimis juga teman-teman ya, hujan. Bisa dilihat sendiri ya, ini basah. Oke, kita masuk lagi. Teman-teman, kita masuk lagi ya ke dalam mallnya. Ini walaupun hujan banyak juga ya yang jalan ke pantai. Sekarang saya masuk tempat sini ya, kita keliling ke tempat kulinernya di sebelah sini. Gianyar juga teman-teman ya, ini yang viral itu ya. Dia sejak tahun 1980. Ini ya dia, cukup terkenal nih teman-teman kleponnya. Langsung dimasak dia. Di sini loh. Jadi masakan masaknya itu dadakan ya. Jadi makan dia pas lagi panas-panasnya. Di sini ada jual jus. Ada empat Sriwijaya Jelambar. Teman-teman, kita naik ke atas ya. Kita sudah selesai untuk review dalamnya. Sampai kita jalan ke pantainya. Sekarang saya mau naik eskalator lagi. Oh, ini udah selesai dia pertunjukannya.
tadi penari-penarinya tadi keliling teman-teman ya. Oke, sekarang akan jalan keluar ya. Jadi Icon Mall sudah buka teman-teman ya, mulai hari ini tanggal 7 Juni 2024. Dan sangat ramai ya untuk sore hari ini. Dan mungkin nanti malam atau besok lebih ramai lagi teman-teman. Jadi dia tuh ada di Jalan Danau Tambelingan. Enak sih dia. Kayak jalannya gitu ya, tepat di pinggir jalan raya juga. Jadi kalau nyari mallnya itu tidak susah teman-teman. Dan mallnya itu sendiri kalau dari bandara itu jaraknya kurang lebih sekitar 40 menitan ya. 40 menitan untuk dari bandara ke Icon Mall. Ya banyak yang foto-foto mobilnya ini teman-teman. Ini bagus ya mobilnya warnanya. Dilarang menyentuh ya. Ini mobil tua tapi dia bagus. Sekarang saya keluar mallnya ya. Di banyak yang lagi nunggu jemputan juga. Udah reda kayaknya teman-teman ya hujannya. Saya mau keluar. Ya, banyak yang lagi nunggu taksi, teman-teman. Soalnya hujan juga di luar. Oke, saya mau arah itu ya. Ke tempat motor teman-teman. Saya kan nggak lewat ini ya, nggak lewat dalam tadi. Jadi saya keluarnya dari luar lagi. Dan cuaca gerimis. Di tempat teman-teman gimana nih cuacanya? Hujan juga apa enggak nih? Dari kemarin ya Bali agak hujan, enggak agak sih teman-teman ya, hujan sih yang jelas. Ya cuacanya aja mendung nih. Itu untuk parkir mobil ya teman-teman, di basementnya. Jadi beda ya area parkir untuk motor sama mobil. Jadi sangat ramai ya untuk Icon Mall sore hari ini tanggal 7. Buat teman-teman yang libur ke Bali mau jalan-jalan ke mall ya, bisa main ke Icon Mall ya, soalnya masih baru ya dan masih anget-angetnya. Jadi
Jadi ada di Jalan Danau Tamblingan. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ditunggu video selanjutnya ya. Terima kasih.